Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Isan Air 10, si pemburu ikan. Dan kali ini saya tidak ngonten ya. Saya di sini akan berbagi pengalaman tentang YouTube saya. Jadi saya akan bercerita tentang gimana awal mula saya ke YouTube dari nol sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi pertama saya nge-YouTube kalau gak salah dari tanggal 18 Februari 2020. Pertama saya nge-YouTube. Terus saya bikin konten lihat-lihat baru sedikit, penonton itu sangatlah sulit dapatin penonton. Apalagi subscribe ya, terus kelola bikin video terus sampai kurang lebih 10 video. Alhamdulillah sedikit ada yang nonton, paling maksimal 20-25 gitu. Hatiku sangat sedih lah, perjuangan itu benar-benar sakit. Lihat-lihat YouTube orang lain begitu baru upload udah banyak yang nonton. Itu juga sama yang lain, juga sama dari merintisnya dari nol sampai sukses kayak gitu. Terus hampir setahun saya sering upload nyampe kurang lebih 20 video, karena saya jarang-jarang upload. Jadi kurang lebih sebulan tuh paling 4 gitu. Soalnya agak males lihat viewer kita masih dikit. Dan saya lihat-lihat dari tutorial-tutorial ya, saya ada semangat lagi bikin konten terus. Sebulan sekarang upload 6 video, 8 video. Dan alhamdulillah udah nyampe 70 video. 70 video itu udah mencapai subscribe udah 600-an kurang lebihnya. 600 jam tayang lumayan naik. Saya tambah semangat lagi terus. Jadi pertama saya bikin konten ya. Awalnya sih saya bikin konten musik ya. Ternyata musik sangat susah, sama harus punya hak sendiri gitu. Dari situ saya langsung ada masukannya dari teman-teman gitu ya. Mending konten ini. Saya konten petualang gitu ya. Petualang pedesaan, ngeprak sawahan, pegunungan gitu. Dan di situ agak lumayan keyboard agak naik. Cuman masih di bawah. Aduh, di situ saya bingung lagi bikin konten apa gitu. Ada lagi masukan bikin konten ini yang ini. Saya cobain. Dan saya langsung nyobain bikin konten cara mancing belut atau mancing ikan. Dari situ saya alhamdulillah sampai sekarang saya konten mancing belut, tangkap ikan pakai jala. Dan di situ saya alhamdulillah agak naik cukup lumayan. Dan di situ saya ngerasa masih kurang gitu. Oh, masih segini aja gitu, gak naik. Ada masukan lagi dari teman-teman, udah sini beraniin aja bikin konten nangkap ular. Malah saya lebih takut sama ular, guys. Sering kalau mancing belut, pastilah ada ular. Saya takut. Dan situ teman saya kasih masukan, mending coba dulu. Dari situ saya nyoba gitu. Pas gitu tetangga saya ada ular ya, ular jenis ular piton ya, sanca kalau di kampung mah. Ular piton. Kan nyuruh saya nangkap gitu, mengambil atau menangkap dari rumah, soalnya masuk rumah tetangga. Saya kan takut. Dan di situ saya coba gitu ya, memberanikan diri untuk ambil ular di rumah tetangga. Pas lihat ternyata itu ular lumayan ganas. Saya udah
udah percaya diri, yakin pasti bisa. Dan situ saya coba nangkap ular ya, dan alhamdulillah saya bisa menaklukkan ular tersebut dan menjinakkan sampai saat ini. Dan akhirnya alhamdulillah saya sampai di monetisasi. Di monetisasi saya senang sekali lihat-lihat dari temen, wah bagus itu, bagus gitu ya, saya senang. Dan ternyata baru di monetisasi itu masih banyak atau ada yang harus diselesaikan. Ternyata pas di monetisasi saya diterima ya, di udah nyampe 1000 subscribe, 4000 jam tayang, dan saya coba daftar. Terus daftar ternyata harus melewati 3 langkah itu. Harus mengisi data gitu ya untuk bikin lamaran ke YouTube. Dan di situ saya udah mengisi semua 3 langkah itu, udah dilewati. Dan saya nunggu begitu lama juga sih. Biasanya kan kalau orang-orang yang beneran yakin mah, dia kurang dari seminggu udah diterima. Saya nunggu hampir 2 minggu baru ada email. Pas saya baca, selamat, Anda telah tergabung bersama YouTube, partner YouTube gitu. Dan saya di situ senang sekali. Nah, di situ kirain saya udah mau nerima gajian gitu. Pas ternyata di situ dapat email lagi ya dari YouTube, langsung dari email dari YouTube, langsung saya baca. Ternyata harus mengumpulkan $10 pertama. $10 pertama itu untuk apa? Ternyata saya udah seneng, udah mau bajian nih, udah mulai saja, udah terima jadi partner YouTube. Ternyata si $10 itu harus jadi syarat $10 itu untuk, kalau itu menebus pin Google AdSense ternyata. Sedangkan saya baru ngumpul $2 lebih. Dan di situ saya sedih lagi, udah senang sedih lagi. Tapi saya tidak pantang menyerah, semangat terus saya mengolah, bikin video terus, upload. Nah, di situ saya udah nyampe $10. Nah, udah seneng nih. Pas gitu ternyata harus nunggu dulu, nunggu pin dari YouTube. Ternyata dari kantor pos ya. Ya saya nunggu kurang lebih seminggu, kalau nggak salah seminggu. Pas saya nunggu, ditunggu-tunggu ya, emang gimana, udah seneng, saking senengnya gitu, ditunggu. Sampai ada yang manggil depan rumah, ada yang bilang paket, saya langsung keluar. Ternyata bukan paket untuk orang lain. Saya nunggu lagi seminggu kurang lebih, ternyata ada di surat, dari surat cinta gitu ya, dari kantor pos. Ternyata ya betul, ternyata itulah pin yang berisi amplop ya, berisi di dalamnya pin. Nah, di situ saya langsung memasukkan atau mengisi data lagi ya, mengisi data, masukkan rekening dan 6 digit pin itu saya masukkan. Nah, di situ saya udah senang, udah bisa gajian guys gitu. Pas lihat lagi ternyata saya sedih lagi guys. Sedih kenapa? Karena batas minimum harus dana pertama itu harus $100. Dan saya sedih lagi, aduh gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah saya bersabar dan terus berusaha, berjuang. Saya semangat terus. Awalnya saya udah hampir
menyerah dari banyaknya keluhan-keluhan. Ada masukan dari teman, ini jalan pintas aja gini, tapi saya nggak dengar, biar cepet kayak, tapi saya nggak lakukan. Itu saya secara normal ya. Sampai kesini saya terus mengelola, bikin konten terus, nyampe 100 video, alhamdulillah saya nyampe $100 pertama, dan disitulah saya mulai menerima gaji, dan alhamdulillah saya bersyukur banget atas perjuangan saya dari nol, merintis dari nol sampai di Monet, terus bikin-bikin video yang menarik, dan alhamdulillah saya udah terima gaji dari YouTube. Jadi buat teman-teman ya yang YouTube pemula gitu ya, jangan ngerasa apa gitu tuh, lemes gitu ya, gak semangat. Jadi semua YouTube creator merintis dari nol sampai sekarang pada sukses itu dari nol, gak langsung jelas langsung besar gitu, enggak, seperti yang saya alami ya, begitulah. Jadi saya pertama YouTube juga pakai HP handphone ya, handphone biasa gitu ya, handphone enggak pakai alat-alat canggih atau laptop atau enggak, yang penting saya yakin, berusaha, terus berjuang. Jadi buat teman-teman ya, buat YouTube pemula, terus semangat, pantang mundur. Dan alhamdulillah perjuangan saya gak sia-sia. Sakit perih di awal dan akhir, alhamdulillah. Senang, bahagia, bisa berbagi sama orang tua, teman-teman dekat, alhamdulillah. Bersyukur banget. Dan balik lagi, itu juga atas dukungan kalian semua. Terima kasih banget atas dukungannya, supportnya. Terima kasih masukan-masukannya. Terima kasih banget. Kali lagi buat YouTube pemula, jangan ngerasa rendah hati ya. Maju terus, pantang mundur. Semangat. Sukses, insya Allah. Oke teman-teman, cengcingnya babe, terima kasih tips atau saya cerita tentang gimana awal mula saya. Terima kasih yang udah menyimak, mensupport, mendukung. Terima kasih banget. Yang belum support, silakan support dulu dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.